beginilah ya teman-teman, ininya suasana dapur. Ini roti bakar. Kumpulnya para mahasiswa India. Bukan cuma mahasiswa sih sebenarnya di Arigar. Ini lihat nih. Ini Katre hafal bang pembukaan gua. Katre, Katre, pembukaan aku hafal gak deh Katre kan? Apa? Pembukaan aku hafal kan? Yo, kembali lagi. Gimana? Okay. Yo, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu ala nabi. Kembali lagi bersama saya Syaputra kemarin di channelnya Bang Mursid. Jadi bukan di channel Syaputra kemarin, tapi di channelnya Bang Mursid. Ini Bang Mursid lagi datang lagi. Orang kan room tour. Ini bukan room tour, tapi dia main-main tour. Mana Bang? Ke Aligarh. Jadi Bang Mursid jauh-jauh dari Delhi jam 6 pagi sampai di Aligarh jam 9:30 tadi. Jam 10 lah sampainya. Okay. Ya. Oke, Bang Mursid. Ini bareng-bareng juga nih, banyak ini. Oh iya, makanya. Kawan-kawan enggak apa nih? Dah. Tengok dulu, tengok spokol. Yo. Ini. Aku mencatat aku. Oke, arahkan. Sana masih ada, Bang. Sana masih ada, Bang. Masih rame, Bang. Oke, masih rame nih. Ini anak-anak Aligarh semua nih, orang Indonesia semua ya. Orang ini cerdas-cerdas semua bang, pintar-pintar, baik budi. Keren lah pokoknya. Oke. Jadi Bang Mursid ini saking jiwa sosialisasinya tinggi, jauh-jauh datang ke Delhi, ke Delhi ke Aligarh. Kan? Untuk ngapain? Untuk bersilaturahim dengan mahasiswa-mahasiswa di sini. Kenapa? Karena siapa yang memperpanjang silaturahim maka dipermudah rezekinya, diperpanjang rezekinya ya, dan amin. Dipanjangkan umurnya, makin berkah umurnya. Amin. Kita mau tahu siapa pula. Oke, Bang, ini makanannya apa nih, Bang? Oke, yang ini apa nih, Bang? Jelasin lah. Ini apa ini? Apa namanya? Mujia. Itu mujia ya. Terbuat dari apa nih, Bang? Oh, mantap ya. Jadi ini telur ya? Telur, Bang. Telur di telur. Telur di apa aku ini? Aku buka dulu lah. Telur di apa ini? Di hancur-hancurkan dia, Bang. Orak-arik. Telur orak-arik. Pakai sayur-sayur ya. Tomat. Oke, ada bawang macam-macam. Kalau ini apa ini, Bang? Ini apa ini? Ini parata. Alu-alu ya? Alu parata. Jadi dalamnya ada kentang kan ya? Kok pakai gula dia? Iya, cocolannya, Bang. Cocolan gula di sini ya? Iya, sausnya pakai cocolannya gula. Cukup aneh dia. Iya. Ini beda lagi, Bang. Ini apa? Ini apa lagi nih? Tanpa kentang. Ini ada kentangnya, ini enggak ada kentangnya. Oke. Ini makanan apa nih, Bang? Burger ya? Ini ban omelet namanya, Bang. Apa? Ban omelet. Ban omelet. Ban omelet. Jadi bannya ini ban omelet, ya. Roti, kayak burger pakai telur ya? Iya. Oke. Okay. Telur, burger telurnya yang orang India nih. Orang India. Tapi ini bukan orang India, ini orang Indonesia. Orang Indonesia kita paham. Ini jadi ini tempat memang ini ya, tempat kumpulnya para mahasiswa India. Bukan cuma mahasiswa sih sebenarnya di Aligarh ini, lihat nih. Orang-orang ngumpul-ngumpul, duduk-duduk ya. Pada kerjaan semua, mungkin hari Minggu ya. Kalau hari biasa ramai gitu, Bang. Kira di Jawa. Ini orang kerja enggak sih? Oh, mahasiswa dan orang enggak ada kerjaan. Orang kan cek kewajiban, Bang. Oh, ya. Part of his life. Wow, ini. Nah, ini akhirnya ketemu lagi nih. Nah, ini. Master YouTube kita. Ini aku video dia enggak apa-apa kan, Bang? Enggak apa-apa, Bang. Boleh, Bang. Aku mungkin orang ini aman, Bang. Nah. Selagi masih ada, Bang, kalau selagi sampai ada breaking kita cinta malam, Bang. Wah, oh, ini orang-orang rame-rame gitu kan. Ini kita lihat nih masakannya apanya. Oh, ini pikir rotinya nih ya. Oh, aku lihat nih kenapa dia pikir roti. Ini chai. Oh, diminum sendiri chainya. Minum sendiri ya dia. Hai. Apa itu? Chai kah tuh ya? Oh, chai ya 35 ki. Ini roti. Oke, ini tadi omelet. Tadi mau itu tadi. Oh, dilempar gitu aja rotinya. Iya. Hari ini. Bikin roti. Oke. Harus super.
Ini kalau di Jogja Solo gitu mirip ini ya, angkringan mahasiswa atau wedangan mahasiswa ya. Wah, mantap. Cuman di sini makanannya dimasak semua, malah lebih sehat nih. Nepal, oke. Ini tehnya nih. Oh. Ini tehnya, wow. Cuma bedanya kalau angkringan Solo Jogja itu kan tehnya panas, manis, kental, nas gitu. Nah kalau di India ini teh diminum dengan susu, tetap manis, tapi susunya gurih banget. Ini omelet, tadi digoreng pas, gak lihat pas gorengnya. Bikin rotinya. Kenapa pisahnya? Wow, dua macam nih rotinya. Oke, okay. Oh dari sini pindah ke sana. Oh dikasih G. What is this G or no oil? Oil, oke. Okay. Ini tanpa oil. Nah, sana baru pakai oil nih sana. Nah itu roti pakai kentang. Ya Karim. Ya Karim, 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 bye, Karim, bye. Tadi kita salep. Nah, Karim bye. Nah itu roti pakai ini ya, kentang, potato, potato. Alu, alu. Nah, potato isi kentangnya nanti ditepuk, digoreng, masukin situ, niti, mix, telur, egg. Nah. Oh, baru sana. Yeah, this one Basim. Ya. Apa yang kau kena? Main kandi dini mah. Oh, ini dia ni. Siapa yang kau buat kau mula? Itu nombor mana? Eh, sana tiga macam. Tiga macam ni cak. Tiga macam ni. Kita apa ni? Telur, telur goreng. Lu pengen telur goreng diapain nih? Bentar ya, kita lihat nih. Oh, digoreng doang telurnya. Aku pikir mau diapain, ternyata cuma digoreng. Plok. Oh, ini roti nih, roti. Kita lihat nih, pegang apa dia nih? Woi, langsung aja. Ini beginilah ya teman-teman, ininya suasana dapur tempat para mahasiswa, tempat nongkrong mahasiswa. Angkringan mahasiswa ala India di India. Ini roti bakar. Ini roti bakar. Woi, telur, roti bakar, nasi bawang. Kayak enak juga nih ya. Teplah. Memang cocok ini disebut sebagai angkringan mahasiswanya India, kayak di Jogja Solo. Oke, pakai pakai apa itu bang? Hand sanitizer. Hand sanitizer ya, biar tetap safety hidup nih bang ya. Safety ya. Wah. Kalau nggak pakai ini aku dimarahin sama kantor. Nggak dimarahin kantor bang ya? Iya, asuransi nggak dibayar. Oh gitu ya. Oke bang. Oke, kita makan yang mana dulu nih bang? Cara gimana bang? Makan hati dulu bang. Ini ya? Iya bang. Ini, ish bang. Ini. Cocol kan bang? Cocol ini. Terus, langsung makan apa ini? Kak Dean, cari Kak Dean. Aku, oke. Mantap lah, ini kan dibakar ya? Iya,
jadi sehatnya ini karena dibakar doang, nggak digoreng. Iya, ini nggak digoreng, dibakar kan? Asam di atas api. Jadi ya. Contoh kayak gula nih ya. Yo Bang Randa, yo yo. Gimana rasanya Bang Mursid? Beh. Ini aku lihat ada apa? Cocolan gula. Enaknya ini Bang, kita makan ada yang jelaskan Kak Dean Bang. Jadi ingat waktu kecil Papa kasih gula kan? Iya. Tapi enak-enak nih. Enak-enak. Ini enak banget. Jadi lauknya Bang, ini nasi. Sehat juga ada bawang. Kalau di Medan ditanya ini ya. Pakai lontong sayur. Okay. Kalau di sini pakai ini. Enak Bang. Kalau di Medan kalau sarapan lontong sayur kan? Iya, lontong sayur Bang. Sebelumnya tuh maksudnya punya aku tuh 10.000. Cerita apanya? Itu telur enak. Nah kali ini itu telur. Ada tomatnya, ada bawangnya. Apa lagi nih Bang? Ada masalah-masalahnya lah ini ya. Apa namanya aja? Cabenya juga. Cabe, ini cabe nih. Nah, ini cabe nih. Ada masalah-masalahnya, enak banget. Jadi stop dulu aja, kita makan dulu ya. Oke. Kita nanti lanjut lagi ya. Bentar. Ini kenapa dia ngejarnya kepala muka antum terus ya? Iya. Oh, iya kan? Mana? Dia tahu mana yang YouTuber asli mana nih? Lili. Aku enggak salah apa-apa. Aku gerakin ngejar muka lu terus nih. Ini lihat nih. Iya. Enggak kali ya. Ini lihat nih. Aku enggak apa-apa itu. Ampun. Muka antum yang dikejar, paling mungkin familiar mungkin. Nah kalau ini YouTuber kita juga ini Bang Pepeng. YouTuber cutu-cutu nih. Aduh. Memang sih udah bener banget ini disebut angkringannya mahasiswa di India. Ini para mahasiswa Muslim University di kota Aligarh, India. Itu makan di sini kumpul-kumpul rame-rame. Ini kita sekitar 25-30 orang, semuanya makan bebas, minum semuanya, tehnya teh susu. Teh susu itu harganya cuma 7 rupiah atau 1.400 per gelas, dan kita minum bebas sembarangan, minta terus. Kemudian makanannya ada omelet, ada roti, ada macam-macam. Itu kita total semua hanya bayar 900 rupiah atau kurang lebih 180.000 rupiah. Murah banget kan ya? Benar-benar angkringan mahasiswa India. Oke teman-teman, sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini. Jangan lupa tetap terus ya, kita akan lanjutkan dengan kolaborasi-kolaborasi lanjutnya dengan mahasiswa Aligarh University. Semoga teman-teman yang menonton video ini selalu lancar rezekinya, selalu sehat, selalu berkah hidupnya, dan selalu terbebas dari penyakit corona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.